Saya pergi kerja jalan kaki. Saya tak makan benda-benda yang membahayakan kesihatan. Kenapa saya? Sebab terlampau banyak dugaan berat yang saya rasa. Tapi kenapa saya? Saya baru nak hidup. Saya baru nak mulakan kehidupan saya. Saya cakap, kenapa saya? So, doktor cakap, anggap ni satu peluang untuk saya berehat. Lancang Pahang Darul Makmur. Apapun dugaan melanda, kekuatan seorang insan bergelar ibu terus menggunung demi anak-anak tercinta. Begitu juga buat Ruhaida Zulkifli, 46 tahun, terus bangkit mengharungi pelbagai rintangan hidup. Selain serba kekurangan, dia dikejutkan dengan penyakit barah usus sejak 2 tahun lalu. Selepas saya berpisah dengan suami yang pertama, jadi dalam bulan satu tu rasa macam kita sakit perut. Bila kita sakit perut, kita makan, kita rasa sakit. Tapi bila kita pergi toilet, kita tak ada rasa apa-apa. Bila kita minum pun kita rasa sakit. Waktu malam, kita berpeluh-peluh macam kita panas sangat-sangat. Meskipun sakit, Ruhaida masih perlu bekerja sebagai pekerja am di sebuah pasaraya untuk menyara anak-anaknya. Bertahan selagi berdaya. Kita kerja, jadi dia macam efek. Kita tak boleh berdiri lama, kita rasa sakit pinggang. Sampai 2-3 hari saya ambil MC, gaji saya tak ada. Sebab saya kerja part-time kan, jadi bila kerja baru ada gaji. Bila kita cakap dengan kawan-kawan, kawan cakap mungkin kita sembelit ke kan, mungkin kita gastrik sangat-sangat. Bila kita pergi, saya pergi klinik, dapat ubat gastrik, dia lega dalam seminggu macam tu. Lepas tu dia akan balik-balik. Pergi lagi klinik, dia kata lebih baik awak buat ujian darah lah. Sampai di SUKM, masa tu dia ambil darah, buat scan, masih sama. Tak nampak apa-apa pun tanda yang saya ni sakit, yang macam serius lah kan, tak ada. Jadi dia kata saya kena buat endoskopi. Ruhaida perlu menjalani pelbagai ujian kesihatan bagi mengesahkan penyakit yang dialaminya. Anak saya datang, dia dah menangis. Saya tengok dia cakap dengan doktor, dia menangis. So saya tanya dia, Kak Long, Umi okey kan? Saya tak boleh ingat bab yang tu. Kak Long sayang Umi. Itu yang saya ingat. Kak Long sayang Umi, apa pun keadaan Umi. Alun nak Umi kuat. Sebab saya tahu Alung, Umi ni Umi yang kuat. Umi pernah berada tahap yang teruk, tapi Umi kuat. Kali ini Kak Long nak Umi kuat. Jadi masa tu saya rasa mesti dia tak kena dengan saya. Yang anak saya tak nak cakap. Doktor cakap, apa pun yang saya nak beritahu, doktor kata saya kena kuat semangat. Saya disahkan kanser usus tahap 3. Hasil perkahwinan pertama, Ruhaida dikurniakan 8 orang cahaya mata. Takdir menentukan jodoh mereka tidak panjang. Setahun yang lalu, dia bertemu jodoh pula bersama seorang duda anak 3. Ruhaida bersyukur kerana suaminya kini, Nik Muhammad Siha Nik Yahya, 47 tahun, lebih bertanggungjawab dan memahami akan keadaan dirinya. 2 daripada anak suaminya tinggal bersama Ruhaida di Bukit Damar, Pahang. Kini, mereka perlu menyara 6 orang anak yang masih bersekolah. Ada seorang lelaki, 7 perempuan. Anak saya dah kahwin, ada 2. Yang sulung duduk dekat Sungai Besi. Yang nombor 2 duduk di Kelantan. Yang nombor 3 ada di Ceras. Jadi yang sekarang yang ada dengan saya ni yang berumur daripada 16 sehingga ke 11 tahun. Lah. Tak pernah kisah sebab anak-anak memang tak ada masalah. Daripada anak yang sulung sampai lah yang kecil ni, semua okey. Anak-anak saya pun okey dengan dia. Tak ada masalah. Dengan dia okey. Tak ada masalah, penyayang. Bila borak dengan dia tu rasa tenang je. Kita hilang masalah kita. Macam dia sakit pun sakit tak menentu kan. Dia biasa kalau dia sakit, dia akan duduk dalam bilik dia. Dia takkan keluar.
Dia tak menyusahkan orang. Kadang sakit macam kulit dia melecek, kadang dia punya stoma dia tersumbat. Tapi kiranya tak ada yang membebankan lah buat masa sekarang. Sebab dia orang sakit, kita cuma pantau gitu je lah. Mereka seramai 9 orang terpaksa menyewa rumah yang hanya mempunyai 2 bilik dengan bayaran RM300 sebulan. Hanya ini yang mampu Ruhaidah dan suami sediakan buat anak-anak berteduh. Salah seorang anak, Nik Muhammad Siha, yang tinggal bersamanya, bekerja sebagai pengawal keselamatan di Mempaga. Sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban keluarga. Setelah lama menetap di bandar, anak-anak Ruhaidah tidak kekok membiasakan diri dengan suasana kampung. Di mana pun berada, inilah syurga mereka sekeluarga, berkongsi seadanya dan mengecap bahagia bersama-sama. Mesti ada tak kena dengan saya, yang anak saya tak nak cakap. Doktor cakap, apa pun yang saya nak beritahu, doktor kata saya kena kuat semangat. Saya disahkan kanser usus tahap 3. Setiap hari seawal 6 pagi, Ruhaidah perlu bangun untuk menyiapkan anak-anaknya ke sekolah. Walau sesukar mana dugaan hidup, pendidikan anak-anak tetap menjadi keutamaan. 3 anak mereka masih menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Damar dalam tingkatan 1, tingkatan 3 dan tingkatan 5. Manakala 3 lagi di Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Damar dalam darjah 6 dan pasangan kembar darjah 5. Mereka inilah harapan Ruhaidah dan suami agar dapat mengubah nasib keluarga menjadi lebih baik. Selesai semua anaknya ke sekolah, Ruhaidah dan suami menuju ke ladang getah sejauh 12 km dari rumahnya. Lelaki berasal dari Kelantan ini sama sekali tidak pernah menyesal bertemu jodoh dengan wanita yang sedang sakit. Bagi Nik Muhammad Siha, ini adalah cabaran untuk dia terus berusaha lebih gigih demi keluarga. Saya menurut getah saja. Menurut getah Pak Mentua. Dia dah lari mereka. Itu je lah semua pendapatan. Dia tak tentu atas kita. Sebab kalau rasa larat, boleh habis. Kalau rasa badan tak apa sihat, petang masuk sambung torai balik. Petang kalau tak hujan, kalau rasa masuk nak bersihkan kebun, bersihkan kebun. Sekarang tak menentu. Susah nak cakap sebab boleh dikatakan kalau time norai penuh, okay, bolehlah dalam 1,000 bulan. Tapi kebanyakannya tak penuh sebab selalu lah Alik bawa anak pergi hospital, bawa dia pergi hospital. Kalau nak ikutkan cukup memang tak cukup lah. Tapi kita jimat-jimat lah. Pandai-pandai kita lah jimat. Sebab nak tak nak, terpaksa lah anak orang rumah kena bawa pergi hospital. Untuk rawatan, belanja dapur lagi. Cuaca juga mempengaruhi pendapatan mereka. Sekiranya hujan berpanjangan, tidak dapatlah suami isteri ini keluar menoreh. Kadangkala, Ruhaidah terpaksa melupakan kesakitannya seketika untuk dia pergi menoreh bersama suami di ladang getah. Kenapa saya? Sudah dia cakap, anggap ini satu peluang untuk saya berehat. Sebab saya terlampau penat, jadi Tuhan nak berehat, dia bagi saya sakit. Saya rasa masa itu saya terduduk. Saya rasa macam saya tak percaya saya ada kanser. Satu-satunya jalan, pembedahan. Pembedahan tu dia kata kena buang semua usus besar saya. Yang ada sekarang stoma. Kena dah setahun lebih. Asalnya doktor kata cuma untuk 3 bulan COVID. Jadi dia postpone. Jadi dah dalam 4 kali postpone lah. Hasil jualan getah masih tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan isi rumah dan rawatan hospital. Mujur keluarga ini menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat sejumlah RM1,000 sebulan dan RM600 sebulan daripada Lembaga Zakat untuk pembiayaan kos beg stoma Ruhaidah.
Saya dekat SUKM pun rawat, saya punya kos rawatan pun masih belum dijelaskan lagi lah. Setakat ni saya pergi hospital, kalau saya naik Grab tu 400 lah pergi dan balik. 200 pergi, 200 balik. Bulan 5 nanti baru saya akan jumpa doktor balik. Mungkin masa tu baru dapat tahu bila akan dimasukkan balik usus tu. Kalau tak ada apa-apa, dia kata maknanya saya tak perlu kemo lah. Macam sebelum ni saya radioterapi sebanyak 5 kali. Lepas tu baru saya operate. Perjalanan hidup Ruhaidah umpama sudah jatuh ditimpa tangga. Setahun selepas mengetahui dirinya menghidap barah usus, anak keenamnya pula disahkan barah otak medulloblastoma tahap 4. Setiap minggu, Nur Lailatul Balkis Muhammad Yusri, 14 tahun, perlu mendapatkan rawatan kemoterapi di Hospital Tunku Azizah, Kuala Lumpur. Dia duduk dengan ayah dia lah masa tu sebab keadaan saya sakit kan. Dia telefon saya masa tu, dia cakap tahun lepas lah. Dia kata kepala dia pening, dia tak lalu makan, dia loya. Jadi masa tu saya kat sini, saya tak berapa sihat lagi masa tu. Jadi saya kata mungkin masuk angin. Jadi dia kata dia dah makan tapi dia rasa kepala dia masih sakit. Satu petang tu dia telefon kakak dia. Dia cakap kepala dia sakit, badan dia mengigil. Jadi dia pergi, kakak dia bawa ke hospital Sedang. Masa nak turun tangga tu dia jatuh ke belakang. Jadi dia kata dia pening sangat. Ibu mana yang tidak luluh hatinya saat mengetahui anak yang dahulu aktif dan manja kini menderita menanggung kesakitan. Esok tu saya dapat panggilan dia dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur. Sampai dekat Hospital Kuala Lumpur tu doktor terus beritahu saya, dia kata dekat belakang kepala dia ada ketumbuhan 8 cm tak salahnya, duduk di tengah-tengah otak. Jadi dia kata air pun dah banyak. Kalau dia kata dibiarkan, berbahaya pada dia lah. Jadi doktor kata dia kena pasang shunt dia punya kepala serta mata masa tu. Sampai ke usus dia tu. Seumur hidup dia lah. Hari tu migraine. Lepas tu, dia kata dia masuk hospital. Lepas tu, doktor kata kena cancer. Buat seketika, Balkis masih belum boleh ke sekolah dan perlu berehat atas nasihat doktor. Semasa perkahwinan yang pertama, Ruhaidah menetap di Puchong, Selangor selama 23 tahun. Maka, selepas perkahwinan kali kedua, dia berpindah semula ke kampung halaman untuk tinggal bersama suami di Lancang, Pahang. Lantaran itulah Ruhaidah perlu berulang-alik menaiki kereta sewa dari Lancang ke Kuala Lumpur bagi mendapatkan rawatan dirinya dan Balkis. Kereta yang ada pula sudah uzur dan tidak mampu untuk bergerak jauh. Jadi bila bedah tu, dia cakap dengan saya lah, Umi, keadaan ni nak sihat macam Umi, nak kuat macam Umi. Bila dah besar nanti, Kak dia nak jadi apa? Poli. Kali pertama yang saya tengok rupa dia lepas dia operate, memang saya tak boleh lupa. Dengan air liur mengalir, rambut dia yang botak, dengan kurus dia, berbeza sangat-sangat. Saya pergi ke dia, saya cakap, kerana Umi datang, saya tanya doktor, saya kata kenapa anak saya jadi macam ni? Kenapa anak saya tak jawab bila saya panggil? Kenapa anak saya jadi kurus macam ni? Sampai dekat Hospital Kuala Lumpur tu doktor terus beritahu saya, dia kata dekat belakang kepala dia ada ketumbuhan 8 cm tak salahnya, duduk di tengah-tengah otak. Jadi dia kata air pun dah banyak. Kalau dia kata dibiarkan, berbahaya pada dia lah. Assalamualaikum. Hari ini ya, alhamdulillah Allah gerakkan kita sama-sama untuk berjumpa ya.
kami daripada Syarikat Faiza setelah mendengar sebahagian daripada rintihan masyarakat, salah seorangnya daripada Puan, keluarga Puan, alhamdulillah dapat perhatian daripada pihak Syarikat Faiza yang ada beras. Jadi kami atas ihsan sesama insan ini datanglah menghulurkan sedikit bantuan, walaupun tidak seberapa lah, cuma sekadar dapat menyumbang sebahagian sahajalah. Mudah-mudahan dengan sumbangan ini dapatlah memberi keceriaan kepada keluarga Puan Radah dan juga adik Balkis, keluarga lah ni. Macam daripada urusan perubatan tu, pakai dia di sana, Hospital Tuanku Azizah. Buat 10 bil lah, betul-betul teh. Memang dia tak ada, di sini tak ada. Memang dia di sana. Memang dia Kuala Lumpur ya? Jadi macam perjalanan sana ke setiap kali rawatan tu, kos dia macam mana tu? Sekali macam perjalanan ke hospital tu, kami banyak dibantu oleh personal. Alhamdulillah adalah ya? Alhamdulillah. Adalah orang yang bersimpati ya? Betul. Macam kakak pun cancer usul ya? Berapa lama dah kakak? Saya dah 2 tahun. Refer ke mana? Saya permulaan tu di HUKM. Mana dalam perjalanan tu sekali pergi untuk 2 orang ataupun asing-asing tu? Asing-asing. Apa? Sebab kami tarif tak sama. Dalam sebulan tu dia ada sampai 3 kali. Saya mungkin dalam 2 kali. Lepas tu Balkis akan rehat 4 minggu. Rehat 4 minggu, kemudian dia akan masuk ward untuk kemo dia. Yang hari yang lain tu dia 2 kali. Selang seminggu-seminggu dia di daycare lah. Kalau dia pergi, saya akan teman lah. Kalau saya pergi, suami yang teman. Inilah sebahagian daripada sumbangan daripada Syarikat Faedah Sungai Berhad. Tanpa menghiraukan kesakitan diri, jauh di lubuk hati, Ruhaidah sentiasa berharap agar Balkis sehat seperti remaja yang lain, menjadi anak berjasa buat keluarga. Terima kasih, Umi. Aduh. Ayah, Umi. Mana anak Umi sedih? Mana kamu sehat? Bukan semua orang yang boleh nak terima kita kan. Tapi suami saya terima saya. Dalam keadaan apa yang ada sekarang, saya nak jadi yang terbaik untuk anak-anak saya. Tak nak anak hidup susah untuk saya. Cari kerja yang elok-elok. Yang mana dah bantu kita orang, yang faham keadaan kita orang sekarang. Terima kasihlah banyak-banyak. Setiap kesakitan yang dialami membuat Ruhaidah semakin bersemangat untuk sihat seperti sedia kala. Buka lembaran baharu dan lupakan kisah silam. Cipta bahagia, tiada guna terus berduka atas segala dugaan menimpa. Sebaliknya, terus melangkah ke hadapan demi insan tersayang. Bersamamu minggu ini turut membantu 7 keluarga dari 5 buah negeri. 2 keluarga di Pantai Timur Negara, keluarga Muhammad Afifi Awang dan keluarga Cik Siti Maryam Muhammad Nurulaini dari Kelantan. 1 keluarga di Seremban, keluarga Saripah Maryam Abu. 1 keluarga di Ibu Kota Kuala Lumpur, keluarga Habsah Yunus. Keluarga Marzuki Abdul Manaf di Negeri Perak. Manakala 2 keluarga di Negeri Kedah, keluarga Zaitun Abdul Majid Mukhtar dan keluarga Hatun Ahmad. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa gelap.